DPD LDI Lampung Selatan bersama beberapa PC LDI menyalurkan bantuan bagi korban banjir. Acara tersebut bertempat di Kecamatan Sidomulyo, Candipuro, Lampung Selatan pada Kamis 27 Oktober 2022. Pada kesempatan tersebut, Ketua DPD LDI Lampung Selatan mengatakan bahwa penyaluran bantuan ini merupakan bentuk nyata kepedulian LDI Lampung terhadap sesama. Mudah-mudahan bantuan ini ya bermanfaat, ya walaupun mungkin nilainya nggak seberapa, tapi setidaknya kami mencoba untuk ikut andil, ya meringankan saudara-saudara kita yang terdampak banjir. Mudah-mudahan banjir ini segera selesai. Ia menambahkan penyaluran bantuan logistik ini diserahkan langsung kepada Kepala Desa Beringin Kencana dan Senkom yang bertugas di posko selanjutnya, agar dapat didistribusikan langsung ke tempat warga yang terdampak banjir. Bencana banjir ini disebabkan tingginya curah hujan yang menyebabkan air sungai Sinar Pasemah meluap dan jebolnya tanggul sungai di beberapa titik. Masyarakat yang terdampak banjir mencapai sekitar 200 orang dan mengakibatkan 3 orang meninggal dunia. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.